Negosiasi apa ini? Emang udah mau tukar tambah sama ini? Ini dibawa pulang sama bawa pulang pialanya ya? Lu tak kasih semua? Tampangnya serem, ya. Tapi sisi lain warnanya bagus. Oke. Karakternya juga ternyata bisa buat anjing keluarga. Kaki empat. Gayanya udah boleh? Boleh. Tuh kan? Dari siku gini. Uh-huh. Nah, kalau gini kan nggak boleh. Betul. Kalau gini nggak boleh. Oke. Okay. Oh benar-benar harus sikunya. Ya, harus gini. Oke. Okay. Gua pasang di YouTube ini 50. Serius? Loh. Lihat nih, kepalanya besar. Ini anjing baru umur 8 bulan. Tapi kalau di tangan saya, tetap jadi mewah. Karena saya ngerti cara molesnya. Asik. Loh benar, kalau dibeli orang, saya harus kasih yang mewah. Karena orang yang beli, nggak ngerti. Tau-tau nih, kok enak ya? Ini struktur nggak bisa berubah. Tapi saya punya cara dan saya ngerti bagaimana membuat dia supaya kelihatan mewah. Inilah yang mahalnya dari Raja Edes Nusantara. Lalu ngono lah kabisnya jadi raja lah. Bure ini nanti jadi ratu, German Shepherd dan anjing terah lain. Jadi di sesi ini sekalian diajarin tadi cara ngelihat anatomi ya? Iya, sedikit aja, cuma nanti lainnya gak bisa jadi duri. Sekarang cukup coba keluarin itu. Ini dewa. Tak kasih tahu ya, ini bapak induknya adalah lokal. Iya dewa. Ini taruh di stano dewa. Ini, oh kalah gede, pasti. Nggak mungkin ini saya full ini jantan, saya full. Kalah besar. Kalah besar sama? Emondanya dia. Lebih besar emonda nanti kok. Kenapa? Lebih besar emonda. Bisa jadi. Lihat ini, stand panggil. Lihat ini anjing. Ini papa induknya lokal. Ya, papanya jual rokok, mamanya penyanyi dangdut. Iya kan, lu lihat. Anjing ini, grupnya panjang, iya kan? Lu, underline-nya bagus, siku depannya bagus, kepalanya jantan. Saya pasang di YouTube berapa? 50 juta ini bro. Ini enggak 50 dan tak jual buat apa? Bikin anjing enggak bisa. Emang terus saya minta bura ini, bu bikinkan puding yang kayak kemarin, cetakannya sama. Nggak bisa, lahirkan lagi papa mama sama, nggak mungkin keluar seperti ini. Ini anjing, nggak usah main show. Taruh di kandang aja, atau di rumah riwi-riwi gini orang lihat. Wah, api ya. Bagus nggak anjing ini? Bagus. Eh, bagus. Yang jujur. Jujur, jujur. Stano. Gua pasang di YouTube ini 50. Serius? Loh. Lihat, kepalanya besar. Ini anjing baru umur 8 bulan. Siapa bilang anjing lokal kecil? Ini lokal. Don, anatominya. Bu Reni aja yang gak tahu bagus, ngomong bagus. Ini anjing bro. Ini anjing. Ya. Ini baru herder ya? Ya. Matanya gelap. Loh. Giginya putih-putih. Pakai Pepsodent. Di endorse ya? Oh enggak, cuman orang Indonesia kalau pas lagi ini Pepsodent. Oke. Okay. Air mineral aqua. Betul. Kalau herder, Agnew Tanto, jangan lupa. Raja herder. Iya. Tuh. Ya, sekarang ya, di. Jalan lo sini ke sana. Ayo siap. Mutar. Pinggir kan. Mutar sana ya. Enggak, sini sampai sana, supaya mau lihat langkah nih. Tuh, lihat langkahnya. Lihat langkahnya. Lu, lihat. Lu. Ini anjing ya, Pak? Pak, Ompu.
Ini papa mamanya lokal. Kalau enggak bagus enggak mau saya. Lu. Size-nya penuh. Lu. Ini breedernya pasti ngomong, aduh kecolongan ya. Lihat lu. Kan? Ya. Usia berapa itu? 8 bulan lebih dikit. 8 bulan setengah kali. Emonda seperti ini dia. Tuh. Emonda itu langkahnya bagus. Tuh. Stand. Anjing ini kelihatan sekarang kecil tapi gemuk. Bulunya lagi rontok. Kan umur 89 kan 789 rontok-rontoknya bulu. Tuh. Matanya pun saya tahu ya dari YouTube-nya Koko kan ya. Loh, matanya gelap. Tuh. Ekspresinya bagus. Laki benar. Heh? Laki benar. Apa Bu diulangi Bu? Dengar tuh, laki bener. Laki banget, gitu ya. Maco. Ini betina loh, Nek. Jantan. Jantan. Dewa. Jantan, itu ada sentolopnya itu. Apa? Ada aksesorisnya itu, aksesoris. Sentolop. Center. Oh, center. Ada aksesorisnya itu. Nah, enak Bu kalau ngomong bulung ya. Ada lato-lato. Iya, ada aksesorisnya. Nah, kepalanya besar. Moncongnya tebal. 40-60-nya dia dapat. Tahu 40, batoknya 40, moncongnya 60. Dapat, lu. Satu hal anjing ini yang apa yang gua seneng, lu. Bisa nangis ngingik-ngingik ya. Manjanya ya, ya. Manjanya. Prospeknya kok buat show apa enggak ini, kok? Saya mau buat show rencananya. Iya. Dan lagi anjingnya namanya keren banget. Dewa. Dewa. Lu, ya kan? Pemain band. Lu. Ini lagi rontok. Kalau ini bang, enggak 50 juta saya enggak jual, pasti. Karena kenapa? Satu ini anak bapak ibu lokal. Kedua, coba usur ulangi bapak ibunya. Enggak mungkin dapat seperti gini, taruhan potongan jari saya. Bapak ibunya sunat di mana, Bu ya? Bapak ibunya sunat di Pakistan. Iya, enggak pakai pisau, pakai kaca. Sakit dong. Iya kan? Dan tak kasih tahu, bapaknya anjing ini sudah dijual oleh breedernya. Dan bapaknya kalah bagus sama ini. Saya suruh kalau suruh bapaknya, 10 juta enggak mau saya. Jalan enggak anjingnya? Enggak. Baik. Coba 10 juta enggak mau saya. Bapaknya kalah bagus sama ini. Coba ya, yuk, bapaknya temennya kagak. Anatominya tidak sebagus anaknya. Nah, udah siap nih kok buat show nih. Anjing bagus atau bagus? Enggak, 50 aku enggak jual. Kalau ada yang lebih ini kan mah gitu. Di atas 50 lebih sedikit enggak apa-apa kan lu ya? Ayo. Sayang. Dewa. Good. Good. Ayo stand in kok. Stand in. Stand in. Ajarin nih, stand di. Ajarin nih. Kaki depan lurus juga benar. Kaki. Ajari megangnya. Kaki nomor 3 ke belakang. Gak cocok mending yang itu aja. Itu waktunya. Yang dimundurin kaki nomor 3 dulu ya. Nomor 4. Nomor 4. Nomor 3 itu harus yang maju. Ini kaki 3. Kaki itu yang maju. Salah, kan lihatnya dari sana, Pak. Ya. Ini enggak mau. Pak Mul sambil belajar. Iya, ini jadi kursus.
kursus singkat. Apa namanya? Dulu kan ada coaching klinik. Ini anjing. Coaching klinik untuk stekin anjing. Wih, cakep. Kaki depan masukin dikit depan dalam. Ah, dah. Kaki empat. Wih. Gayanya udah boleh. Boleh. Tuh kan. Udah siap untuk pameran ya. Udah siap dong. Bangunin lagi kok. Dia yang lirik-lirik, ini siapa tumben beda. Kelihatan kurus ya. Karena lagi shading. Lagi rontok. Lagi rontok. Mau betul. Sip. Sip, Dewa sip. Udah ngerti belum ya kalau itu? Belum. Bar. Nah, lagi mau interview pemilik barunya Gordon. Nah, ini the new owner. Ayo kok, belajar stack. Tadi ini udah ya. Kasih ilmu. Kasih itu ya, ilmu tadi ya. Iya dong. Gordon. Oh, mesti ada yang manggil ini, ayo, mungkin ya. Bantu, Pak. Gordon. Kenapa bisa tiba-tiba main ke Herder kok? Nah, memang kita lihat Herder ini kan tampangnya serem, uh-huh, ya. Tapi sisi lain warnanya bagus. Oke. Okay. Karakternya juga ternyata bisa buat anjing keluarga. Oke. Okay. Saya sejak tahun lalu ngelihat gitu ya, uh-huh, apa yang cocok gitu. Memang udah gitu saya lebih suka yang besar anjing, bukan yang kecil gitu. Oke, okay, emang demen big dog ya. Iya, big dog memang. Oke, okay, yuk coba Pak di situ stand yang rada ademan Pak. Yuk. Nah, ntar jadi sampai rumah kan bisa latihan stand-stand sendiri. Iya, benar. Mumpung dapat ini tadi. Coaching klinik. Coaching klinik. Keren. Tolong Mas, dipanggil Mas. Enggak, dibuat-buat di stand dulu, buat di stand dulu. Keren. Pak E, bantu. Ngestannya Pak E. Gordon. Gordon. Kaki empatnya. Kaki empatnya, kurang. Pak E, lagi. Oke. Gordon. Gordon. Kaki depan udah benar ya. Udah. Oke, okay, sekarang jalan. Up and down. Mas. Gordon. Tolong dipanggil, Mas. Hey, Gordon. Hey. Agak panjang enggak apa-apa talinya, Mas. Oh, oke. Okay. Gordon. Agak ya. Gordon. Hey. Gordon. Usahakan talinya jangan sampai kendur biar loncat-loncat ya. Oh, oke. Okay. Gordon. Iya. Hey. Minum. Gordon, Gordon, ya ini yang mungkin. Minum dulu. Hey, Gordon, Gordon. Gordon.
Gerdon. Gerdon. Udah oke okay lah ya Pak ya, baru latihan ya Pak ya. Latihan, latihan. Ayo stack lagi. Stackin lagi kok. Anjingnya capek. Enggak, belum ngos-ngosan kok. Belum ngos-ngosan. Gerdon. Panggil Pak. Gerdon. Come on, Gerdon. Kaki tiganya majuin sedikit. Kaki tiga. Oke. Udah oke? Udah, lebih oke. Udah, ntar minimal di rumah bisa latihan. Latihan ya. Gerdon. Warnanya mantep ya? Iya, so, benar-benar pekat banget. Iya. Ini pigmen warnanya udah benar-benar pekat. Gak mau dia, gak mau ya? Jadi kalau kaki tiga itu patokan kalau misalnya jantan ada kurang lebih segaris sama burungnya ya? Kaki tiga ya? Kaki tiga, oke. Okay. Kalau kaki empat itu tergantung dia punya siku belakang. Angulation masing-masing ya, beda-beda ya? Enggak sama kan? Iya, enggak bisa dipatokin. Tapi cuman kaki tiganya itu rata-rata patokannya segaris sama burungnya ya? Iya, kalau kaki empat itu usahakan lurus. Dari siku gini, uh-huh. Nah, kalau gini kan nggak boleh. Betul. Nah, kalau gini nggak boleh. Oke. Okay. Oh, benar-benar harus sikunya? Ya, harus lurus gini. Oke. Okay. Ya, harus gini. Oke. Okay. Kalau gini, itu kenarikan. Ya, terlalu narik ke atas. Oke. Okay. Kalau gini, berarti kurang mundur. Oke. Okay. Berarti harus lurus sikunya. Wah, ilmunya. Gitu. Udah berapa tahun, Pak, jadi pelatihnya Quick New? 30 tahun. Emang jam terbang menentukan nih. Ya. Lagi dari Mayora. Endorse lagi. Ini nama Andi, ini Andi pegang di. Apa yang mau ditanyakan kau? Ini adalah Davioso. Davioso ini anjing juara satu dan juara anakan long hair jantan terbaik Indonesia. Tuh karakter baik. Ya lari toh. Tetap fokus ya walaupun disengin ya. Nih. Nih Pak Umbu lihat. Balik lagi saya ngomong. Ya. Tuh panjang. Siku depan bagus. Ini modal. Ini sama Dewa, sama bagusnya. Ini long hair. Ini keturunannya Bon Jovi, Gondrong. Gondrong. Ya. Ibarat Harley ini berarti dia street glad loh. Street glad. Street glad. Ya. Nih, kita sesama Harley. Makanya kok bisa kompakan begini janji. No complain, no accident. No complain, no accident. Iya kan? Gaspol. Gaspol. Remblong. Remblong. Nih. Nih, Davioso ini. Enggak, saya enggak jualin. Ini mau saya mainkan. Lu. Susah ya. Apa gampang kok dapat yang longkot bagus? Susah lah. Sekarang lu lihat dari samping, lu lihat. Anjing si kepala ini. Mundur. Nah, lu lihat. Ini anatomi bagus, bro. Lu. Dan ini jantan sekali. Kenapa mukanya cemong? Ini bulunya belum jadi, masih umur 6-7 bulan. Nanti kalau sudah 13 bulan, sudah mulai gondrong, wow, serem. Iya, soalnya kan waktu yang pernah saya liput tuh beberapa kali tuh,
yang longkot tuh nggak bisa sampai segini gondrong ya. Surai tengahnya biasanya. Ini lain sama golden. Pak, oke okay, pak, pegang. Thank you, Su. Ini anjing ditawar orang berapa kali mental terus. Karena harganya enggak cocok, enggak mau gua. Anjing bagus-bagus ini jual murah, enggak mau ngapain gua bikin dewek enggak bisa. Susah bikinnya lagi. Dan ini ternakan gua, ternakan gue. Iya. Ini ternakan saya ini. Duh. Duh. Ini bulunya buah aku sini tuh. Iya. Gondrongnya mewah ini. Iya. Nah ini loh, gondrongnya mewah. Iya. Benar, so, karena yang kebanyakan saya lihat tuh sininya tuh gak ada bulu, tipis-tipis, kibis-kibis. Loh. Punya anjing piara rumah tangga, ini satu. Ya kan? Dilepas-lepas dalam, puas. Bu, bagus gak? Bagus apa bagus sekali? Gimana? Loh, baksek loh. Loh. Mau digendong sama Ibu Reni, mau digendong. Sudah berat, Bu. Jadi Edmonda ada di ibu. Edmonda di ibu. Tuh lihat. Yang saya demen tuh pigmen-pigmennya hitamnya tuh benar-benar pekat. Bagus banget. Tuh lihat tuh. 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 7 bulan mungkin kalau enggak nembus. Loh. Dah, stek, Pak. Tuh. Ini kan memang dah. Ini anjing bagus Bang Soale. Anjing punya prestasi. Hei, kacau. Ini ada negosiasi apa iki? Negosiasi apa iki? Emang udah mau tukar tambah sama ini? Ini dibawa pulang sama bawa pulang pialanya yo. Lu tak kasih semua? Tambah pialanya. Jadi mau ditukar guling? Tambah dan tambah 30. Tambah 30. Ini usia berapa ini kok? Kalau nggak salah 6-7 bulan. Mewah sih ini longkotnya. Yang pasti prestasi itu. Iya. Bu, kalau bercandanya gini Bu. Brewe bapak ambil brewe ini yang ganteng itu Bu. Hehehe. Wasem. Standar sih enak nih, tidak mau pun nih. Ini lagi injury time nih. Kaki utuh lho Bu, enggak goyang lho. Ya. Dipilih. Kalau di sini semua bagus. Kemarin jelek. Kemarin yang dikalahkan tuh bos lokal jantan nih. Di gondrong terbaik di Indonesia. Ini bapak ibunya lokal? Oh iya. Import. Ini import bapak ini. Ini kan anak ibu, bapak. Oh, ibu. Pak Bang, kemarin Bang, anjingnya anjing dewasa lo, best lokal Indonesia. Kalah sama ini. Sama ini, ketemu di bos papinya. Yang akan C, ini anak A. Kalah jauh berarti ya. Mau coba jalan, Pak? Nama siapa ini, Pak? Davioso. Davioso. Ini balik atau lo balik? Pamul, kam. Jangan manas loh, nanti hitam loh. Susu. Iya kan, orang. Susu. Susu. Loh, wah, jatuh cinta udah muter gini mah.
balon challenge nih. Oke. Okay.